Anda tahu apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak kembali ke rahmat Allah? Ma akhafu ala ummati illa dha'fal yakin. Aku tidak khawatir meninggalkan umatku kata Rasulullah. Aku tidak khawatir mereka kekurangan harta, aku tidak khawatir mereka tidak punya jabatan, aku tidak khawatir mereka tidak punya senjata. Yang ku khawatirkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Satu, ketika umatku lemah keyakinannya kepada Allah. Kalau orang sudah lemah keyakinannya kepada Allah, diajak kejahatan demi urusan dunia, mau lemah sudah, mau ngomong apa? Semoga Allah menguatkan iman Islam kita. Insya Allah, amin ya Rabbal 'Alamin. Maka kita terus minta sama Allah kekuatan iman. Apalagi ini kalab. Kita punya kalab ini in kalab Yang kalibu bolak balik, bolak balik. Nanti lagi benar benar, lagi nggak benar nggak benar. Lagi demen sama yang hak yang hak. Nanti ke yang batil. Ini kalab ini. Makanya ada doa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapin setelah saya. Allahumma ya mukallibal qulub, thabbit qulubana. ala dinik Allahumma ya mukallibal qulub ya Allah yang maha membolak balikkan hati tetapkan hati kami ini pada agamamu wa ala ta'atik wa ala ta'atik ta dan tetapkan taat kepadamu wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam itu ada beberapa kisah dari para wali orang-orang yang sudah dekat dengan Allah disayang sama Allah semalaman gak bisa tidur doanya itu sampai subuh Allahumma ya mukallibal kul khawatir berubah nih kalb. semoga Allah kuatkan kalbu kita Allah kuatkan kita yakin sama Allah hmm Semua para nabi mengkhawatirkan itu sama anak keturunannya dan umatnya. Terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana supaya kuat keyakinan kita? Doa kepada Allah. Dua. Perbanyak baca Al-Qur'an dan meresapi maknanya. Berikut dengan sabda-sabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiga. bergaullah dan dekatlah dengan orang-orang yang yakin kepada Allah keempat jauhkan kemaksiatan dan yang kelima amalkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa alaih yang keenam adalah berbuat baik dan menebarkan kebaikan Bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua yang bisa menguatkan keyakinan kita. Antum jangan khawatir, antum meninggal belum ninggalin rumah buat anak. Apa yang kayak gitu dikhawatirkan? Oh, saya mah sudah tenang. Oh, uh, kenapa sudah tenang? Alhamdulillah, anak saya dua. Sekarang rumah saya sudah tiga. Jadi, kalau saya meninggal, dua anak saya sudah punya rumah. Ini rumah yang satu, biarkanlah rumah, sudah amanlah saya. Aman, 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 aman. Cek dulu, itu anak tauhidnya gimana? Itu amannya kalau ente meninggal, anak ente sudah kuat imannya kepada Allah. Biarpun ente tinggalkan harta yang banyak, tapi kalau anak ente tidak beriman atau tidak kuat imannya kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. maka ente enggak boleh aman. Semoga Allah ngampunin dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum suhada id hadara yaqub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun Al-Baqarah ayat 133 Al-Baqarah ayat 133 Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan kepada kita semua kepada saya, kepada antum, kepada akhwat semuanya Allah contohkan kau perhatikan Nabi ku Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam mana ketika dia ingin menghadapi kematiannya akhir daripada kehidupannya apa yang dia katakan kepada anak-anaknya idqala ketika dia katakan kepada anak-anaknya mata budu min badi dengan tetesan air mata dia katakan apa yang kalian sembah setelah ayah tiada mata budu namim badi apa yang kalian sembah wahai anak-anakku setelah ayahmu ini tiada sekarang kan ada ayahmu, kalian menyembah Allah semua. Nanti kalau ayah udah nggak ada, kalian menyembah siapa anak-anakku? Kalu anak cucu Nabi Yakub mengatakan, Na'budu ilahaka. Kami akan selalu tetap menyembah Tuhanmu, wahai Nabi Yakub, Wa ilaha abaika. Dan Tuhan ayah-ayahmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Alaihimussalatu wassalam. Ilah wahida Tuhan yang satu. Allah subhanahu wa taala dan muslimun dan kami senantiasa tunduk patuh kepadanya. Baru tenang Nabi Yakub. Kembali ke rahmat Allah subhanahu wa taala. Jangan ngomong aman ninggalin rumah. Lebih aman kita nggak ninggalin rumah buat anak tapi ya keyakinannya kuat kepada Allah. Kalau keyakinannya nggak kuat kepada Allah, kita ninggalin harta juga jadi mudarat buat dia. Apalagi nggak ninggalin lebih mudarat lagi, ninggalin mudarat nggak ninggalin mudarat. Karena apa? Nggak ya? kuat keyakinannya. <tuh>